Raden Said Sukanto Cokrodiatmojo diangkat sebagai Kepala Polisi Negara Republik Indonesia atau Kapolri oleh Presiden Soekarno pada tanggal 29 September tahun 1945. Sejarah mencatat RS Sukanto sebagai sosok pertama yang menjabat kedudukan Kapolri. Raden Said Sukanto lahir di Bogor pada tanggal 7 Juni tahun 1908. Ia adalah anak sulung dari pasangan R. Marto Mihardjo dan Kasminah. Ayahnya merupakan seorang pamong praja dari Purworejo, Jawa Tengah. Belum genap setahun usia RS Sukanto, keluarganya harus berpindah ke Balaraja, Serang, lantaran ayahnya diangkat sebagai wedana di sana. Kedudukan ayahnya sebagai wedana berperan penting bagi pendidikan yang ditempuh Raden Said Sukanto. Kala itu pendidikan Belanda hanya terbuka untuk kaum priyayi. Namun berkat kedudukan sang ayah sebagai pribumi, kala RS Sukanto kecil dapat bersekolah di Froben School, Europese Lagere School, ELS, dan Hugere Burger School atau HBS. Sedari kecil, RS Sukanto telah dididik menjadi pribadi yang disiplin dan teguh bersikap. Karena keteguhan sikapnya, dia bahkan menolak pemberian nama dari orang Belanda. Semasa mengenyam pendidikan dasar di ELS dan saat tinggal di asrama HBS di Bandung, RS Sukanto memilih tetap menggunakan nama Indonesia, pemberian kedua orang tuanya. Menurut G. Ambarwulan, dalam Polisi dan Politik, Intelijen Kepolisian pada masa revolusi, tahun 1945 sampai tahun 1949, menyebutkan setelah lulus dari HBS, RS Sukanto sempat menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum. Rech Hugere School, Jakarta pada akhir 1920-an. Namun lantaran kondisi perekonomian keluarga menurun, setelah ayahnya pensiun, Sukanto terpaksa berhenti dari RHS. Setelah berhenti dari RHS, RS Sukanto masuk ke Lembaga Pendidikan Tinggi, Kepolisian Komisaris Kursus. Dia diterima sebagai siswa aspiran Komisaris Van Politi di Sukabumi pada 1930. Di sanalah karir kepolisiannya bermula. Setelah 3 tahun menempuh pendidikan, pada 1933 RS Sukanto lulus dan berpangkat Komisaris Polisi kelas 3. Dia kemudian ditugaskan untuk kali pertama di Semarang. RS Sukanto diangkat sebagai Kapolri oleh Presiden Soekarno pada tanggal 29 September tahun 1945. Sekaligus diangkat kembali sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Serikat pada masa pemerintahan darurat RI yang diketuai Syafruddin. Prawira negara berkedudukan di Sumatera Tengah. Pengangkatan tersebut berdasarkan hasil konferensi meja bundar antara Indonesia dan Belanda yang menghasilkan pembentukan Republik Indonesia Serikat. Musik.
Setelah pembentukan Negara Kesatuan, pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, dan pemberlakuan UUDS 1950, R.S. Sukanto tetap menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara. Saat kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena Polri belum memiliki kantor, R.S. Sukanto menggunakan bekas kantor Hof van de Dienst der Algemene Politie. Di gedung Departemen Dalam Negeri sebagai markas, R.S. Sukanto kemudian merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan sebutan Markas Besar Jawatan Kepolisian Negara RI, DKN. Kantor tersebut menjadi Markas Besar Kepolisian hingga sekarang. R.S. Sukanto diberhentikan sebagai Kapolri pada 1959 oleh Presiden Soekarno. Pada 1961, Sukanto mendapat penghargaan berupa Satya Lencana berdasarkan keputusan Presiden RI. Tertanggal 18 Mei tahun 1961, yaitu Satya Lencana Peringatan Perjuangan, Satya Lencana Karya Bakti, Satya Lencana Jana Utama, dan Satya Lencana Karya Setia Kelas 1. Menjelang peringatan Hari Bayangkara tanggal 1 Juli tahun 1968. Sekretaris Presiden Muhono menemui R.S. Sukanto di kediamannya untuk menyampaikan keputusan Presiden Nomor 168, ABRI, 1968 tanggal 28 Juni tahun 1968 tentang kenaikan pangkat kehormatan bagi dirinya menjadi Jenderal Polisi. Juga keputusan Presiden Nomor 025 TK 1968 tanggal 1 Juni tahun 1968 tentang penganugerahan Bintang Mahaputra Adi Pradana bagi jasa-jasa R.S. Sukanto. Muhono menyampaikan bahwa penyematan bintang akan dilaksanakan bertepatan dengan Hari Bayangkara tanggal 1 Juli tahun 1968. Namun, R.S. Sukanto menyatakan bahwa ia sudah tak memiliki baju dinas dan sipil yang layak untuk dikenakan dalam upacara besar. Ketika hal itu disampaikan kepada Presiden Soeharto, Soeharto mengatakan bahwa dirinya juga akan menggunakan baju dinas lama dalam upacara tersebut. Raden Said Sukanto meninggal pada usia 85 tahun di RS Polri Kramat Jati Jakarta pada tanggal 24 Agustus tahun 1993. Dia dimakamkan pada tanggal 25 Agustus tahun 1993 di pemakaman Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Namanya diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Polri Sukanto di Kramat Jati, Jakarta Timur. Pada peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 2020, Presiden Joko Widodo menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada sejumlah tokoh, termasuk Raden Said Sukanto Cokrodiatmojo, Kapolri pertama itu.